Kita mulai. Berdiri depan matras, kaki dibuka selebar panggul, jari kaki hadap ke arah depan paralel. Kita lakukan 3 kali, tarik nafas perlahan. Buang nafas panjang, 1. Tarik nafas. Buang nafas. Tarik nafas. Buang nafas. 1 kali lagi, tarik nafas dan naik ke atas. Kaitkan jari tangan, putar telapak tangan, dorong tangan ke atas, buang nafas, siku lurus. Telapak tangan menghadap ke arah langit-langit. Lengan di samping telinga, kaki menekan ke arah matras. Berapa nafas? Cukup, kaitkan jari tangan di belakang. Naikkan tangan hingga lumbar, siku saling mendekat, dorong tangan ke bawah, siku lurus. Berapa nafas? Cukup, kembali tangan naik ke atas, tarik nafas. Buang nafas, turunkan uttanasana. Tumit tekan, tulang duduk arahkan ke arah langit-langit. Rapatkan perut ke arah paha, kepala menunduk, leher. Relax beberapa nafas. Kemudian lihat ke arah depan, dada diangkat, Ardha Uttanasana, tulang belakang lurus. Kaki yang kanan bawa ke arah belakang. Letakkan lutut kanan di matras. Lalu naikkan badan, bawa tangan ke atas, Anjaneyasana. Pandangan lurus ke arah depan, siku lurus, panggul sejajar. Lutut kiri sejajar pergelangan kaki. Turunkan tangan. Bawa kaki ke belakang, Adho Mukha Svanasana. Tarik nafas, bawa ke depan plank. Buang nafas, turunkan lutut, turunkan dada, turunkan dagu, bokong enunggi. Tarik nafas, geser ke depan. Tangan mendorong, punggung kaki menekan. Panjangkan punggung ke arah atas, bahu jauh dari telinga, pandangan ke arah depan. Kembali naikkan bokong ke atas. Adho Mukha Svanasana. Kaki kiri bawa ke depan, lutut kanan lurus, tumit cincit. Lalu naikkan badan, bawa tangan ke atas, pandangan lurus ke arah depan. Rapatkan tangan di depan dada, putar ke arah kiri, siku kanan letakkan di sisi luar lutut. Telapak tangan kiri mendorong telapak tangan kanan, pandangan ke arah bahu sebelah kiri. Lutut kanan tetap lurus dengan tumit jinjit. Turunkan tangan, tarik kaki ke depan, kemudian tundukkan uttanasana. Tarik nafas, naik ke atas, bawa ke belakang. Buang nafas, kembali turun uttanasana. Tarik nafas, dada diangkat, Ardha Uttanasana. Kaki kiri bawa ke arah belakang, letakkan lutut kiri di matras, naikkan badan, bawa tangan ke atas, Anjaneyasana.
Pandangan lurus ke arah depan, siku lurus. Panggul sejajar. Turunkan tangan, bawa kaki ke belakang, adho mukha sanasana. Tarik nafas, bawa ke depan plank. Buang nafas, turunkan lutut, dada dagu astanggasana. Tarik nafas, geser ke depan bhujanggasana. Tangan mendorong, punggung kaki menekan. Kembali naikkan bokong ke atas. Adho mukha sanasana. Kaki kanan bawa ke depan. Lutut kiri lurus, tumit cincit. Lalu naikkan badan, bawa tangan ke atas. Pandangan lurus ke arah depan. Panggul sejajar. Kemudian rapatkan tangan depan dada. Putar ke arah kanan, siku kiri letakkan di sisi luar lutut. Telapak tangan kanan mendorong telapak tangan kiri. Noleh ke arah bahu kanan. Turunkan tangan, lalu tarik kaki ke depan, tundukkan uttanasana. Tarik nafas, naik ke atas. Pandangan lurus ke arah depan. Tekuk lutut, uttanasana. Arahkan rusuk masuk, sekup tulang ekor, siku lurus. Lengan di samping telinga, pandangan ke depan. Kemudian turunkan tangan, uttanasana. Lihat ke arah depan, dada diangkat, ardha uttanasana. Kedua kaki bawa ke arah belakang, adho mukha sanasana. Panjangkan punggung ke atas. Tumit menekan ke arah matras, telinga di samping lengan. Kaki kanan bawa ke depan di antara dua tangan. Tumit kiri diturunkan, kemudian naikkan badan bawa tangan ke atas. Warrior One, Virabhadra Sanawan. Pandangan lurus ke arah depan. Siku lurus, panggul tetap sejajar menghadap ke arah depan. Kemudian putar Virabhadra Sanatu. Pandangan ke arah tangan kanan. Tarik nafas, luruskan lutut kanan. Buang nafas, panjangkan sisi kanan. Tangan di pergelangan kaki atau di matras. Tangan kiri naik ke atas, pandangan ke arah tangan yang kiri yang di atas. Tekuk lutut, turunkan tangan. Kembali kaki bawa ke arah belakang, adho mukha sanasana. Tarik nafas, bawa ke depan plank. Lalu buang nafas, tekuk siku, turun chaturanga. Geser ke depan, lihat atas. Lutut tidak menyentuh matras, pandangan ke atas. Purva Mukha. Kembali naikkan bokong, adho mukha sanasana. Tarik nafas, kedua kaki bawa ke depan. Buang nafas, tundukkan uttanasana. Kemudian naik ke atas, tarik nafas. Pandangan ke arah depan. Lutut ditekuk uttanasana. Turunkan tangan uttanasana.
Lihat ke arah depan, dada diangkat. Ardha Uttanasana, tulang belakang lurus. Kedua kaki ke belakang, Adho Mukha Sanasana. Kaki kiri bawa ke depan, tumit kanan diturunkan. Lalu naikkan badan, bawa tangan ke atas. Virabhadrasana awan, pandangan ke arah depan, siku lurus. Kemudian putar Virabhadrasana itu. Pandangan ke arah tangan yang kiri. Tarik nafas, luruskan lutut kiri. Buang nafas, tangan di pergelangan kaki atau di matras. Pandangan ke arah tangan yang di atas tangan kanan. Tekuk lutut, turunkan tangan, bawa kaki ke belakang. Adho Mukha Sanasana. Tarik nafas, bawa ke depan plank. Kemudian buang nafas, tekuk siku, turun chaturanga. Geser ke depan, lihat atas, kurva muka. Kembali bokong naik, Adho Mukha Sanasana. Tarik nafas, kedua kaki bawa ke depan. Buang nafas, tundukkan Uttanasana. Lalu naik ke atas, tarik nafas. Bawa lebih ke belakang. Buang nafas, kembali turun Uttanasana. Tarik nafas, dada diangkat, Ardha Uttanasana. Kaki kanan bawa ke arah belakang. Letakkan tumit di matras, lalu naikkan badan, bawa tangan ke atas. Virabhadrasana awan, pandangan lurus ke arah depan. Panggul sejajar, siku lurus. Lengan di samping telinga. Kaitkan jari tangan di belakang bokong. Putar bahu, luruskan siku. Tarik nafas, lalu buang nafas, tundukkan ke sisi dalam, humble warrior. Bahu kiri di sisi dalam lutut, kepala menunduk, tangan naik ke atas, leher, relax. Kembali naik ke atas, tarik nafas. Pandangan lurus ke arah depan. Lalu putar, Virabhadrasana itu. Pandangan ke arah tangan yang kiri. Lengan kiri menyilang di atas paha. Tangan kanan bawa ke depan, siku lurus. Telapak tangan menghadap ke arah matras, pandangan ke arah lengan kanan. Tangan kanan putar ke belakang punggung. Tangan kiri masukkan ke bawah paha, lalu kaitkan jari tangan. Pandangan ke arah bahu kanan. Turunkan tangan, bawa kaki ke belakang, Adho Mukha Sanasana. Tarik nafas, bawa ke depan plank. Buang nafas, side plank, kaki yang kanan dimiringkan, kaki kiri jijit di depan lutut, tangan kiri naik ke atas, pandangan ke arah tangan yang di atas.
Kembali turunkan tangan, naikkan bokong ke atas, adu muka sana-sana. Tarik nafas, kaki kanan naikkan ke arah atas. Buang nafas, cium lutut, plank. Satu. Tarik nafas, kembali naik. Buang nafas, dua. Tarik nafas, naik. Buang nafas, tiga. Tarik nafas, naik. Buang nafas, empat. Tarik nafas, naik. Buang nafas, lima. Kaki kanan letakkan di antara dua tangan. Kemudian naikkan badan dua tangan ke atas. Pandangan lurus ke arah depan. Condongkan badan ke depan. Kemudian geser berat badan ke depan. Angkat kaki yang kiri. Virabhadrasana 3. Turunkan tangan, kaki kiri naikkan ke arah atas, cium lutut, standing split. Kaki yang kiri bawa ke arah depan, kemudian tundukkan uttanasana. Naik ke atas, tarik nafas. Bawa ke belakang, lebih ke belakang. Kembali turun uttanasana. Lihat ke arah depan, dada diangkat, ardha uttanasana. Kaki yang kiri bawa ke arah belakang. Turunkan tumit di matras, lalu naikkan badan bawah ke atas. Pandangan lurus ke arah depan. Kaitkan jari tangan, putar bahu, luruskan siku. Tarik nafas, buang nafas, kemudian tundukkan. Bahu kanan di sisi dalam lutut, kepala menunduk, leher, relax. Tarik nafas, kembali naik. Pandangan lurus ke arah depan. Lalu putar, virabhadrasana 2. Pandangan ke arah tangan kanan. Lengan kanan menyilang di atas paha, tangan kiri bawa ke arah depan, siku lurus. Pandangan ke arah bahu. Putar tangan kiri ke belakang punggung, lalu tangan kanan masukkan ke bawah paha, kaitkan jari tangan. Pandangan ke arah bahu kiri. Turunkan tangan, bawa kaki ke belakang, adho mukha sana-sana. Tarik nafas, bawa ke depan plank. Buang nafas. Side plank, kaki yang kiri dimiringkan, kanan jinjit. Tangan kanan naik ke atas. Pandangan ke arah tangan di atas. Lalu turunkan tangan. Naikkan bokong ke atas, adu muka sana-sana. Kaki kiri bawa ke depan di antara dua tangan. Kemudian naikkan badan bawah tangan ke atas. Pandangan lurus ke arah depan. Condongkan badan ke depan, geser berat badan ke depan, kaki kanan diangkat.
Turunkan tangan, bawa kaki ke belakang, adho mukha sanasana. Tarik nafas, kaki kiri naik ke atas. Buang nafas, cium lutut satu. Tarik nafas, kembali naik. Buang nafas, dua. Tarik nafas, naik. Buang nafas, tiga. Tarik nafas, naik. Buang nafas, empat. Tarik nafas, naik. Buang nafas, lima. Bawa lagi kaki ke belakang, adho mukha sanasana. Tekan tumit, panjangkan punggung ke arah atas. Tekuk lutut, turunkan di matras, kemudian duduk. Vajrasana. Lutut, paha, tumit, rapat. Kaki point. Kemudian naikkan tangan ke atas, tarik nafas. Tangan kanan di paha kiri, tangan kiri putar ke belakang, pegang panggul sebelah kanan. Bahu kiri putar ke arah belakang, pandangan ke arah belakang, sejajar bahu. Kembali ke depan, tangan naik ke atas, tarik nafas. Sisi sebelahnya lagi. Tarik nafas, kembali tangan naik ke atas. Siku ditekuk, Garuda sana, siku kanan di atas siku kiri. Sisi telapak tangan hadapkan ke depan, naikkan siku tinggi. Jauhkan lengan dari kepala. Lalu kembali naikkan tangan ke atas, tarik nafas, tekuk siku, sebelahnya lagi, kiri di atas, kanan. Kembali naikkan tangan ke atas, tarik nafas. Lalu buka, kaitkan jari tangan di belakang punggung. Putar bahu, luruskan siku. Pandangan lurus ke arah depan. Tarik nafas. Buang nafas, rapatkan perutnya di paha. Dahi letakkan di matras, tangan naik ke atas. Siku lurus. Belikat, saling menekan. Tarik nafas, perlahan kembali naik. Lalu buang nafas, lepaskan. Paha kanan di atas paha kiri, gomukhasana. Kaki yang kirinya menyilang ke sebelah kanan. Lalu bokong duduk di matras. Tulang duduk kiri dan kanan berada di atas matras, tidak duduk di kaki. Lalu naikkan tangan ke atas. Siku kiri ditekuk, letakkan tangan kiri di belakang di antara belikat. Tangan kanan pegang siku kiri, tarik dekatkan lengan kiri ke arah telinga. Tangan yang kirinya geser turun ke arah bawah. Lalu tangan kanan naikkan ke atas. Buka ke arah samping.
Putar jempol menghadap ke arah bawah, turunkan. Lalu tepuk siku, kaitkan jari tangan. Tangannya saling menarik, siku mengarah ke arah. Pandangan ke arah depan. Tarik nafas. Lalu buang nafas, turunkan ke depan. Rapatkan perut ke arah paha. Dagu berada di depan lutut. Beberapa nafas. Tarik nafas kembali naik, lalu naikkan tangan ke atas, turunkan, putar ke arah kiri, ke belakang, balik lagi ke depan, sehingga jadi paha yang kiri di atas kanan. Kembali duduk di matras. Sekarang kiri di atas kanan, tangan naik ke atas, tarik nafas. Siku kanan ditekuk, tangan kiri pegang siku kanan, dekatkan lengan ke arah telinga, tangan kanannya turun ke bawah. Lalu naikkan tangan ke atas, buka ke arah samping, putar, turunkan, tekuk siku, kaitkan jari tangan. Pandangan ke arah depan. Tangan saling menarik, siku mengarah ke arah tengah, tarik nafas, buang nafas, rapatkan lagi perut ke paha, dagu di depan lutut. Beberapa nafas. Tarik nafas, perlahan kembali naik. Lepaskan, lalu naikkan dulu tangannya ke atas, tarik nafas. Baru turunkan. Lalu naikkan kaki, letakkan di matras, lutut ditekuk, kaki dibuka selebar panggul. Kaki disilang, kanan di bagian depan, kiri di bagian dalam, bentuknya X atau tanda kali. Turunkan lutut berada di atas pergelangan kaki, telapak kaki flex. Bawa tangan ke depan. Tulang dada diangkat, bagian perut memanjang, tulang belakang lurus. Jalankan tangan ke depan, arahkan perutnya ke arah betis, jari tangan dibuka, siku lurus, dahi mengarah ke arah matras. Tulang duduk tekan ke arah matras, tidak terangkat atau menjauh dari matras. Beberapa nafas, Adho Mukha Sukhasana. Perlahan kembali naik bangun, lalu naikkan lutut ditukar, kirinya di depan, kanan di bagian dalam. Turunkan lagi lutut berada di atas pergelangan kaki, bawa tangannya ke depan. Jalankan tangan ke depan, jari tangan dibuka, siku lurus. Perut arahkan ke arah betis, dahi ke matras, tulang duduk tekan ke arah matras. Cukup, perlahan kembali naik bangun, lalu naikkan lutut, lutut rapat, kaki rapat, bawa tangannya ke belakang bokong, putar bahu, bahunya bawa ke arah belakang, lalu letakkan siku di matras, jari tangan dibuka, tulang dada diangkat, arahkan dagu ke dada, naikkan kaki ke atas. Lutut lurus,
Tarik nafas, turunkan kaki ke matras, lututnya tetap lurus. Buang nafas, kembali naik. Satu. Tarik nafas, turun. Buang nafas, dua, lanjut. Tiga. Empat. Lima. Enam. Tujuh. Delapan. Sembilan. Sepuluh. Tekuk lutut, kembali letakkan kakinya di matras, perlahan bangun duduk. Telapak kaki saling menginjak, lututnya dibuka ke samping kiri dan ke samping kanan. Tarik, dekatkan tumit ke arah tulang pubis. Pegang sisi telapak kaki, dada diangkat, pandangan ke arah depan. Tarik nafas. Buang nafas, tekuk siku. Siku menekan betis, lutut arahkan ke arah matras. Perut ke arah kaki, bahu jauh dari telinga, dahi ke matras. Beberapa nafas. Tetap fokus dengan nafas. Nafas panjang. Tarik nafas, perlahan kembali naik bangun. Naikkan lagi lutut, dirapatkan. Turunkan punggung di matras. Bawa tangannya lurus ke arah belakang, sikunya. Punggung tangan di matras, telapak tangan hadap ke atas. Tekuk lutut ke dada. Naikkan kaki ke atas, lutut lurus. Kaki point. Lutut tetap lurus, tarik nafas, turunkan kaki ke matras. Buang nafas, kembali naik. Tarik nafas, turun. Buang nafas, kembali naik. Lanjut. Tiga. Empat. Lima. Enam. Tujuh. Delapan. Sembilan. Sepuluh, kembali tepuk lutut, perlahan bangun duduk. Bawa kaki ke depan, lutut lurus, dada sana. Lutut kanan ditekuk, dekatkan tumit ke arah bokong, lutut menghadap ke arah atas. Kemudian, tangan kanan bawa ke depan, lengan di sisi dalam paha. Putar ke arah belakang. Tangan kiri bawa ke arah depan. Sama kayak yang kanan, putar ke arah belakang, kaitkan. Bahu diturunkan, tulang dada diangkat, lihat ke arah depan. Tarik nafas. Buang nafas, turunkan. Beberapa nafas.
kemudian perlahan kembali naik bangun, bawa kaki ke depan, lutut terus sebelahnya lagi, tangan kiri bawa ke depan, lengan di sisi dalam paha, putar ke arah belakang, lalu tangan kanan bawa ke depan, putar ke belakang, kaitkan jari tangan, dada diangkat, bahu jauh dari telinga, tarik nafas, buang nafas, turunkan. Bisa yang sama, mari jasana. Beberapa nafas. Perlahan kembali naik bangun. Luruskan lutut. Lutut yang kanan kembali ditepuk, dekatkan tumit ke arah bokong. Tangan kiri bawa ke belakang punggung. Lalu tangan kanan naikkan ke atas, tarik nafas. Buang nafas, tekuk siku, letakkan lengan di sisi dalam paha. Dadanya diangkat, lalu putar dada menghadap ke arah sisi sebelah kiri. Pandangan ke arah belakang. Sejajar bahu. Beberapa nafas. Kembali bawa ke depan, luruskan lutut. Sebelahnya lagi, yang kiri di tepuk. Tangan kanan di belakang sejajar punggung, tangan kiri naikkan ke atas, tarik nafas. Buang nafas, tekuk siku. Tarik nafas, dada diangkat, buang nafas, twist. Pandangan ke arah belakang, beberapa nafas. Kembali bawa ke depan, luruskan lutut, lutut yang kanan ditekuk. Tumit kanan naikkan di atas pangkal paha kiri, lutut kanan bawa ke arah depan. Lalu tangan kanan bawa ke depan, putar ke belakang punggung, pegang kaki dari belakang. Tangan kiri pegang sisi telapak kaki. Pandangan ke arah depan. Bahu turun, tulang dada diangkat, tarik nafas. Buang nafas, turun. Tarik nafas, kembali naik. Lalu bawa kaki ke depan, lutut lurus. Kembali dandasana. Sebelahnya lagi, yang kiri ditepuk. Tumit di pangkal paha, lututnya bawa ke depan. Tangan kiri bawa ke depan, lalu putar ke belakang. Pegang kaki dari belakang. Lalu tangan kanan, pegang sisi telapak kaki. Pandangan ke depan, tulang belakang lurus, tarik nafas, buang nafas, turunkan. Kembali perlahan naik bangun, bawa kaki ke depan, lutut lurus. Kedua lutut ditekuk, kaki dibuka selebar panggul.
Tangan kanan dari bawah lutut kanan, pegang pergelangan kaki kiri, tumit kiri nempel di bokong, lututnya bawa ke arah depan. Kaki kanan menyilang ke paha kiri, telapak kaki di matras, lututnya menghadap ke arah atas. Tangan kiri pegang lutut, tangan kanan di belakang sejajar dengan punggung. Tarik nafas, naikkan tangan ke atas. Buang nafas, tekuk siku, letakkan siku di sisi luar lutut. Tarik nafas, kembali dada diangkat. Buang nafas, twist. Pandangan ke arah belakang, sejajar dengan bahu. Tetap diam di sini, atau tangan kiri masukkan ke bawah paha kanan. Lalu tangan kanannya putar ke belakang punggung, kaitkan jari tangan. Jadi twistnya bisa lebih dalam. Beberapa nafas. Cukup, bawa kembali ke depan. Kembali lutut. Tekuk, kaki dibuka selebar panggul. Sebelahnya lagi. Tangan kiri dari bawah lutut kiri pegang pergelangan kaki kanan. Tumit kanan bawa ke depan. Kaki yang kiri menyilang. Paha kanan. Tangan kanan pegang lutut. Tangan kiri di belakang sejajar dengan punggung. Lalu tangan kanan naikkan ke atas. Tarik nafas. Buang nafas, tekuk siku, letakkan di sisi luar lutut. Tarik nafas, kembali dada diangkat. Buang nafas, twist yang dalam. Pandangan ke arah bahu yang di belakang. Tetap di posisi ini atau tangan yang kanannya masukkan ke bawah paha. Tangan kiri putar ke belakang, lalu kaitkan jari tangan. Pandangan ke arah belakang. Beberapa nafas. Cukup, bawa kembali ke depan. Luruskan lutut. Danda sana. Tarik nafas, tangan naikkan ke atas. Kaitkan jari tangan, putar telapak tangan, dorong tangan ke atas, buang nafas. Badan guliah sana, pandangan lurus ke arah depan, siku lurus. Tarik nafas. Buang nafas, bawa ke depan. Punggung tangan letakkan di telapak kaki. Siku ditekuk, arahkan dahi ke arah tulang kering beberapa nafas. Perlahan kembali naik, tarik nafas. Buang nafas, turunkan tangan. Kedua lutut ditekuk. Lalu turunkan punggung, bawa kaki ke belakang kepala, halasana. Letakkan tangan di punggung, siku saling mendekat ke arah tengah.
Kaki kanan naikkan ke arah atas, yang kiri tetap di bawah. Fokus dengan nafas. Kembali turunkan. Ganti kaki yang kiri naik ke atas. Yang kanan tetap lurus. Kaki yang kiri mengarah ke arah tengah. Kembali turunkan, kaki rapat, lutut lurus. Kedua kaki naikkan ke arah atas. Salam basar, panggasana. Tekuk lutut ke dahi, satu ruas tulang punggung, turunkan ke arah matras. Kemudian luruskan lutut, kaki rapat, point. Tekan siku ke arah matras, dada diangkat, putar kepala, letakkan ubun-ubun di matras matsyasana atau fish pose. Kembali netralkan leher. Kedua lutut ditekuk ke dada. Kemudian letakkan kaki di matras, lutut tetap ditekuk. Kaki dibuka selebar panggul, ujung jari tangan menyentuh tumit. Arahkan rusuk masuk. Scoop tulang ekor, tarik nafas, naikkan bokong ke atas, Setu Banda. Kaitkan jari tangan di belakang bokong, luruskan siku di matras. Beberapa nafas. Perlahan turunkan kembali bokong di matras. Kemudian tangan dibuka lebar ke samping kiri dan ke samping kanan sejajar bahu. Lutut ditekuk ke arah dada. Naikkan kaki ke atas. Lutut lurus, telapak kaki flex. Tetap fokus dengan nafas. Tarik dalam, buang nafas dari hidung. Leher tidak tegang, bahu rileks, paha, betis, hingga kaki aktif.
Tarik nafas. Buang nafas, kaki dibuka lebar ke samping kiri dan ke samping kanan. Lututnya tetap lurus. Beberapa nafas. Kembali naikkan kaki ke atas, tekuk lutut ke dada, kedua tangan pegang sisi telapak kaki. Ananda Balasana. Tangan menarik kaki, kaki mendorong tangan ke atas. Fokus dengan nafas. Rapatkan lutut di depan dada, kembali tangan dibuka lebar ke samping kiri, ke samping kanan sejajar dengan bahu. Kedua lutut turunkan ke sebelah kanan, dekatkan lutut ke siku kanan. Bahu kiri tidak menjauh dari matras. Kembali fokus nafas dari hidung. Tarik dalam, buang nafas perlahan. Tarik nafas kembali ke tengah, kemudian sebelahnya lagi, kedua lutut turunkan ke arah sebelah kiri, dekatkan ke arah siku. Bawa kembali ke tengah, letakkan kaki di matras, lalu luruskan lutut, kaki dibuka selebar panggul, Savasana. Mata dipejamkan dengan lembut. Kedua bola mata memandang ke satu titik. Titik di antara kedua alis. Satu jari naik ke arah atas. Tepatnya di cakra ke-6, Ajna Cakra. Wajah lembut, tidak ada kerutan di sekitar wajah. Bahu, lengan atas, lengan bawah hingga jari tangan rileks. Sepanjang tulang belakang dari leher hingga punggung bagian bawah rileks. Panggul, paha, betis hingga jari kaki rileks. Tarik nafas dalam, bagian rongga dada mengembang hingga bagian perut. Buang nafas, arahkan pusar ke arah tulang belakang, seluruh tubuh rileks. Tetap fokus dengan nafas.
Perlahan gerakan jari tangan, jari kaki. Rapatkan kaki, tangan kanan bawa ke belakang kepala siku lurus. Tekuk lutut satu persatu, lalu miringkan badan ke arah kanan. Lengan kanan menjadi bantal kepala, tangan kiri letakkan di matras di depan dada. Kembali atur nafas. Dengan badan tetap miring, perlahan naik kepala, naik paling akhir, lalu duduk kaki disilang. Letakkan tangan di atas lutut, punggung memanjang ke arah atas, mundurkan sedikit ke arah belakang, bahu relax. Dagu sedikit arahkan ke dada, beberapa nafas. Tarik nafas, naikkan tangan ke atas. Buang nafas, rapatkan tangan di depan. Perlahan mata dibuka. Terima kasih. Sehat selalu.